Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Gaming Channel. Kita bakal bermain game MOBA Pokemon lagi. Kali ini kita menggunakan Pokemon Venusaur, Pokemon gratis paling kuat ya. Jadi dia termasuk Pokemon attacker dan range menggunakan special attack atau magic damage ya. Di sini Bang AJ bakal nunjukin buildnya. Kita bakal bermain menggunakan Giga Drain dan menggunakan Petal Dance. Ntar Bang AJ bakal nunjukin apa yang menyebabkan ini bakal bagus sinerginya, bahkan bisa dikatakan agak OP dikit gitu ya. Dan Bang AJ di sini bakal pakai full damage. Kenapa? Karena gue udah nyobain pakai bikin tebel, kayaknya kurang mantep ya. Susah ngekill musuhnya. Kedua, gue kurang serak aja gitu ya. Jadi gue bakal pakai full health item itu special attack. Gue pakai ini yang pertama, Shield Bell. Kalian bisa pakai yang lain. Cuman Shield Bell ini bagusnya adalah ketika kalian ngeluarin skill ada lifesteal tambahan. Jadi Venusaur ini adalah Pokemon yang lifesteal-nya luar binasa, teman-teman ya. Kedua, Wise Glasses dan Choice Packs. Nah, kalian bisa opsional ya. Kalau kalian punya yang lain, misalnya kalian punya ini, teman-teman ya, Special Attack Packs ini juga bagus, teman-teman ya. Tapi kalian harus ngegolin biar dapat efeknya. Selain itu juga kalau kalian nggak punya ini, kalian bisa pakai yang defense seperti Focus Band, bakal mantep banget. Kemudian kalian bisa juga pakai misalnya Score Shield atau Body Barrier yang nambahin HP. Gue di sini bakal pakai full attack. Gue bakal nunjukin kenapa ini Venusaur kuat banget. Dan setelah gue cobain pakai ada sedikit apa namanya item defense, malah kalah guys ya. Jadi gue bakal nyobain langsung aja pakai full attack. Tapi ini agak susah dapetinnya. Kita bakal rebutan dengan orang karena semua orang mau pakai Venusaur. Pertama dia gratis, kedua dia kuat banget temen-temen ya. Tapi Pokemon yang satu ini sangat lemah di early game atau fase early. Jadi kalian jangan sampai war dulu di awal kalau pakai Venusaur ya. Waktu jadi Bulbasaur jangan dulu. Udah berubah jadi Ivysaur, baru kita mulai mengajak musuhnya untuk duel-duelan gitu kan. 2-1 mulai. Karena early-nya jelek ya, karena early-nya kurang kuat, jadi Venusaur ini kalian bagusnya itu ngambil lane atas guys ya. Ambilnya ini juga eject button aja boleh. X attack juga boleh kalau kalian mau. Gue pakai eject button aja, lebih apa namanya, lebih efektif ya kalau untuk late game. Nah, gue bakal ke top pet aja, kita bakal bareng Pikachu berarti ya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk dalam game. Nah, Bang AJ bakal nunjukin ya. Kita bakal ke atas, Bang AJ bakal naikin Razor Leaf dulu. Razor Leaf lebih bagus ya, guys. Kita bakal bersama dengan Pikachu. Pikachu-nya langsung lawan yang itu ya. Oke. Kita bakal cepet-cepet tangannya. Kita sampaikan ya musuhnya. Oke, nggak sampah dong. Sakit banget ya Krustle di awal loh. Sakit loh Krustle loh. Ah, dia nggak tahu ada Pikachu di sini. Pikachu! Terima kasih Pikachu, dapat level lumayan. Cetak gol Pikachu, biar naik level Pikachu. Nice, nice Pikachu-nya gel ya. Sekalian ambil atas tuh. Gue juga mau nyetak gol nih. Aduh, ada jungler-nya datang. Aduh. Jangan sampai kesampah. Oke. Oke, untung ada gue. Pikachu, flicker Pikachu. Ambil ini Pikachu. Nice. Oke, kita dapetin hampir semua guys ya. Nice Pikachu. Awal itu kita nggak boleh perang guys, karena ini Pokemon lemah banget awalnya. Nah, level 5 guys, kita ada Giga Drain ya. Naikin Giga Drain, bagus banget Zera Auranya. Zera Auranya udah mulai agresif. Oke. Okay. Nice banget, kita bakal fokus dulu ke level 7 dulu. Ini Pikachu kenapa ya? Wah, didapetin sama dia dong. Pikachu-nya rada-rada error guys. Dia solo squad nih lawannya nih. Yuk. Oke. Okay. Kalem dulu guys ya. Kita harus level 7 dulu nih. Wih, kesampah sama teman gue ya, mantap. Nyata gol dulu kita ya. Eh, nggak bisa. Oke, okay, teman gue bisa nyata gol karena dia pakai shield guard berarti. Sombong banget ya. Bunuh, bro. Dia mundur, kita cetak gol. Ah, tidak gol dia.
matinya. Boom! Haha, mati nih guys. Kita goal ya biar naik level guys. Kita level 7 dulu guys. Kita keberuntung ya, karena mereka nggak ada yang jagain atas ya. Malah dikasih solo itunya. Crustle-nya. Crustle itu kan kurang bagus ya kalau buat ini ya. Nge-grinding gitu ya. Kita harus sambil bawa nih. Sabar guys, level 7 ya. Nah, ini alasannya kenapa ini kuat sebenarnya. Bang aja bakal nunjukin. Jadi, skill satunya itu sinergi dengan skill 2-nya. Kalau skill 2-nya ini kan area gini kan. Nah, skill 2-nya ini kalau kena musuh bakal ngurangin cooldown skill satunya, guys. Kalian bakal lihat ya. Oke, lihat tuh cooldown skill satunya bakal cepet banget. Lihat gak? Skill satunya tuh kayak regen menurun gitu loh. Kalian perhatiin ya. Bang aja bakal. Nah, santai-santai. Oke, ini yuk. Berdead now kita. Oke. Mantap. Kita dapat dead now. Kita udah mau level ini atas juga menang ya. Kita pakai net ya. Dia pakai hati-hati. Oke, nice banget. Kita juga berhenti. Boom. Lihat nih. Boom. Jadi ini skillnya benar-benar sinergi banget ya teman-teman ya, skill 1 dan skill 2-nya. Jadi usahakan pakai, oke, pakai Giga Drain dulu, skill 1 dulu. Habis itu kalian pakai skill 2. Kalian lihat cooldown-nya, bakal cepet banget. Kita bakal ngisap darah terus ya. Nah, tapi dia terlalu berbahaya. Kita bunuh aja deh. Ah, enak dong. Sekarang tuh tolong bunuh. Enggak dapat ya. Tapi yang atas mereka mati guys ya. Santai-santai. Kita bakal nguasain ini dulu. Ini ada oke. Jadi kita pakai skill 1 dulu temen ya, caranya skill 1 baru pakai skill 2. Tapi karena ini monster ya, atau bukan Pokemon musuh, jadi dia gak bakal ngurangin cooldown skill 1-nya temen ya. Kita udah termasuk level tertinggi. Ini laning phase-nya udah kuat guys ya. Tapi karena musuhnya itu damage-nya kuat-kuat, gue jadi kita lawannya Crustle sama Wartortle kayaknya enak. Dibantai sama temen gue cuy. Sabar. Wah, dibantai teman-teman kita guys. Ada Pokemon ngeselin di sini. Wah, mati dia. Ingat ya, kita pakai skill 1 dulu baru pakai skill 2. Kita pakai skill 2. Jangan takut. Walaupun dia burst, tapi kita rame ya. Pakai skill 1 dulu. Enggak kena ya. Lihat tuh cooldown skill 2 kita. Kita pakai skill 1 lagi. Pakai skill 1 lagi. Luar biasa teman-teman Pokemon yang satu ini teman-teman ya. Oke, kita bisa. Pakai skill 1 dulu. Enggak kena cooldown-nya. Oke, skill 1 dulu. Pakai skill 2. Kejar. Tes. Kita pakai aja skill kita ya. Puas. Pakai skill satu lagi. Lihat dari kita. Agak kurang guys. Pakai skill satu lagi. Cabut. Pakai skill satu lagi. Cabut. Aduh sakit. Aduh, gak sempet guys. Skill satu gue gak sempet ngedrain guys. Gak apa-apa ya. Kalian bisa ngelihat ya betapa ngeselinnya Venusaur ini. Nah, musuhnya udah nggak bisa berkutik sih. Mereka nggak bakal bisa nyetak gol sih. Pikachu-nya itu all rounder ya. Dia main jadi defender di sini. Menurut gua sangat efektif sih. Karena Pikachu ini ngeselin ya. Race dia lumayan jauh kalau dia nge-skill. Gua bakal ke atas bantu Pikachu bentar, habis itu kita bakal ke bawah. Karena yang atas ini mau nyetak gol ya kalau gua perhatiin. Gua iseng aja tuh. Oke, kita bakal naikin level dulu. Cuman gue marah ngejar Dreadnought ya. Rotom. Oke, kita ngejar Rotom aja deh. Dreadnought diambil gak? Gak diambil. Oke, kita dapat Rotom. Kita dapat 44 poin saat yang paling tepat ini untuk nyetak gol. Nunggu Rotomnya masuk. Oh, bawahnya teman kita nyampain ya. Oke, nice. Kita bakal pakai skill dulu. Hati-hati. Oke. Takul. Boom, 44 guys. Dia udah jadi Blastoise ya. Dia pakai ulti. Ah, geli-geli lihat tuh, teman. Lihat tuh, geli-geli guys. Oke. Kita pakai skill 1 dulu ya, Sa. Pakai skill 2. Waduh, pakai skill 1 lagi, guys. Lihat tuh cooldown skill 1 gua. Mati dia, guys. Kita aja lagi, guys. Oh! Mati semua, guys ya. Triple kill in the house, yuk. Gua enggak bisa nyetak gol. Tunggu dulu. Gua nyetak ke sini aja, guys. Wah, destroy.
Pembantaian guys. Kita pakai ini. Lihat tuh hilirnya. Ini OP banget temen ya. Apalagi kalau kalian pakai CL Bell kayak Bang aja ya. Kalau CL Bell tuh nambahin life steal lagi teman-teman. Jadi life steal-nya makin ngeri. Cuman kalian harus hati-hati kalau musuhnya ini bersemua ya. Jadi gue juga rada ragu sebenernya. Gue rada ragu sebenernya. Oh hati-hati, dia pakai itu skill unit move-nya. Teman gue datang lagi ya. Udah terdapat satu. Aduh, gue miss lagi. Aduh, Krasel serem cuy. Ah, miss. Nah, hajar ya. Lihat udaranya. Gisul lu deh. Rusak banget ini Pokemon guys, rusak banget. Rusak banget sih. Pakai lagi guys. Lihat tuh cooldown-nya. Gak ada cooldown sih skill gua cuy. Hai janda. Bye bye. Mana lagi ini Cinder Ace, hai. Triple kill. Dar. Your opposing team surrender. Oke, gua udah ngebandingin dengan menggunakan item defense dan item attack. Jauh lebih bagus item attack. Cuman kalian harus bermain dengan lebih aman ya. Kenapa? Karena kalau musuhnya burst attack, ini musuhnya burst attack semua ya. Lucario itu kalau jago mainnya, ini Lucario-nya rada-rada kurang ya. Namanya doang yang serem ya, tapi mainnya kurang serem. Jadi gue gak ditargeting, jadi gue gak gitu takut temen-temen ya. Gue saranin kalian untuk nyobain pake item attack. Karena barusan gue nyobain pake item defense. Kemarin tuh juga gue pake item attack selalu menang ya. Gue pake item defense, gue kalah guys. Jadi kalian bisa nyobain nih. Ingat ya, kalau kalian skill 2 jangan terlalu disimpan sih. Tadi gue sempat kayak nyimpan skill 2. Padahal skill 2 itu bisa buat kabur ya. Skill 1-nya sinergi dengan skill 2. Kalau kalian pakai skill 1, kemudian pakai skill 2, skill 2-nya setiap ada musuh, semakin rame musuhnya, semakin cepat cooldown skill 1-nya. Jadi kalian bisa life drain terus ya. Jadi menurut kalian gimana gameplaynya? Apakah seru? Kalian bisa nyobain build Venusaur ini karena Venusaur ini gratis. Kalian bisa ngambil caranya, kalian lihat karakter kalian, ada tulisan nama, kemudian di sebelah ada gambar ini kan. Kalian pencet, kalian tinggal ambil di level ke-5, kalian bisa dapat Venusaur gratis. Ini termasuk Pokemon tier S yang bisa didapatin dengan gratis. Dan cara pakainya gampang banget gitu ya. Terima kasih buat teman-teman nonton. Semoga terhibur. Kita bakal nyobain pakai Pokemon-Pokemon yang lain lagi nih, yang jauh lebih seru. Nanti gua riset-riset lagi ya Pokemon apa yang bakal kita cobain. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.